situasi aman terkendali. Perbatasan Jawa Barat sama Jawa Tengah, Semesta Margaraya. Oh, itu Majasara Harja. Kiri sawah beton dulu sih, baru satu jalan baru sawah. Lenggang 500 meter, Kelampok, Brebes Tegal, Semarang, masih lurus. Tuh, Brebes Tegal. Mas, kita Pemalang, Comal. Sekarang kita udah nyampe nih di Semarang. Dengan selamat, dengan cepat, ini tanpa hambatan. Ini perjalanan pulang kita yang tercepat dibandingkan yang lalu-lalu. Karena kenapa? Kita non-stop jalan dari awal sampai akhir. Istirahatnya cuma sebentar doang. Ya sebenarnya sih jangan ditiru ya teman-teman. Kalau udah capek ngantuk ya gantian. Ini kita dua sopir ini ganti gonta-ganti ini. Ini tadi udah 200, sekarang istri udah 250 hampir 300 katanya. Udah 300 meter, 300 km. Nyidik intinya kalau udah capek gantian ya teman-teman, jangan dipaksa. Istirahatin badan, pikiran, sama mobilnya tentunya yang dipakai. Betul kan sih? Betul. Betul, main betul aja. Ini kita menuju ke Jawa Timur. Kondisi cuaca saat ini bekas hujan ya ini ya. Masih hujan nggak? Nggak ya. Udah nggak bekas hujan ini. Nanti hujan mengguyur. Jadi gitu. Tetap sehat teman-teman. Jadi udah ini aja sih. Udah galau ya di exit tol Kali Kangkung. Karena banyak petugas di situ. Takutnya kita diberhentiin disuruh balik. Nah, balik apa? Balik putar balik. Putar balik. Nah, galau lah udah jauh dari Tangerang, udah nyampe Semarang disuruh balik. Nangis Bombay. Udah, ini ternyata berkat kemurahan sang pencipta, alhamdulillah kita bisa lanjut ke Jawa Timur. Setuju Quincy? Setuju. Oke, diam dulu Quincy. Nanti ke depannya ada tol ya katanya ya. Lewat mana tolnya? Katanya sih enggak tahu. Ada ya menuju ke Jawa Timur langsung ya. Jalur Pantura. Oh, Pantura. Iya, ini Pantura kan? Mm-mm. Ini Pantura. Nah, tolnya ya ke Pantura. Oh, nanti dibikin tol Pantura. Wih, luar biasa. Kapannya? Nantikan teman-teman. Coming soon. Iya, usun-usun coming. Oh. Sudah malam. Sekarang jam 8. Jam 8. Jam 8 apa ini Quincy? Pagi, siang, sore, malam?
teto. Hujan. Hujan malam. Udah gelap di luar. Hujan. Mataharinya udah tenggelam. Oke, oke. Matahari nap. Terus gaspol ya, teman-teman. Malam. Gasken katanya. Popo. Oke, guys. Mataharinya. Oke, guys. Bangun. Guys. Benang. Iya, guys. Oke, okay, guys. Gaspol ya, guys. Oke. Okay. Selamat datang di Demak Kota Wali. Kotanya Wali jadi. Wali itu, Wali Band. Keren. Saat ini menunjukkan pukul 4 subuh ini. Nah, ini iya, ini kondisi keadaan di Pati. Kudus ya? Kudus menuju Pati. Aman lancar. Agak sedikit sepi sih. Ya, ini udah subuh. Udah subuh, subuh-subuh orang pada sibuk sahur di rumah. Iya, di tempat makan di rumah. Tapi kalau sahur kayaknya di rumah ya. Nah, ini teman-teman. Subuh. Kita subuh di Kudus. Jenang Mubarok. Terkenalnya itu ya. Si siapanya? Pusat kota Patinya. Pati atau mana? Ini udah Pati ya? Iya. Toko Enggal. Kayak di Surabaya ya ada Enggal juga ya. Konsepnya kayak Kudus Pati. Karena jam segini jam ngantuk. Harus hati-hati ya teman-teman. Warna kelinci. Mana ya patung dua kelincinya? Ini gudang garam. Pabrik gudang garam terbesar ini. Besar? Iya. Ini bilang di Kudus, padahal di Pati kan? Iya, Pati Kudus kali maksudnya ini. Kita sampai Juwono. Kiri bisa. So. Mengapa? Masuk kok. Jauh. Enggak ada. Ini Jawa Tengah sudah habis. Masuk Jawa Timur. Mur. Oh, jenang Mubarok. Mama di sana. Di mana? Di sini. No, ada. Ada. Oh. Didi bingung disuruh cari di mana. Semoga selamat sampai tujuan dan lancar. Amin. Teman, kita sudah sampai di Tuban. Nah, ini alun-alun Tuban. Itu apa, Kwensi? Buah apa? Buah. Belok kanan. Siwalan. Siwalan. Oke, manggis ya. Bukan manggis itu, siwalan. Siwalan. Ini SMP favorit. Udah mulai sekolah SMP Negeri 1 Tuban. Ini favorit ya. Jadi anak-anak yang pintar masuk sini. Favoritnya Tuban. Ini alun-alun. Siwalan itu khasnya Kota Tuban. Khasiatnya Siwalan itu apa? Kalau mau tahu, ya?
Enggak tahu lupa. Orang tua. Nah ini boleh tak? Boleh. Wah ini kecilnya. Ini pusat kota ya di sini ya. Kecilnya. Oh, ada kejepang. Bawang merah itu. Itu siwalan bukan bawang merah. Kecilnya bawang merah. Colek-colekan. Nah, di sini nih teman-teman, kalau malam Minggu bererot itu bukan apa? Bukan malam Minggu, malam Jumat. Selalu ini apa? Kan Bumi Wali. Apa? Si Sunan Bonang. Becak. Si itu beca-beca ngantri karena di situ berdasarkan urutan yang di nah, ini masjidnya. Masjid Agung. Jadi dia itu tertib ya teman-teman. Tapi malam di masjidnya udah ditutup. Tapi malam sekolahnya waktu nanti tutup. Sekolahnya iya dong, kalau malam sekolahnya ditutup. Ya benar-benar ada. Oh ini Hotel Selamat ya itu. Selamat sampai tujuan. Angker ya, kesan jadulnya ada, menyeramkan. Ini apa di kanan? Kantor Bupati. Kantor Bupati. Ini benar-benar pusat kota, pusat kota tapi banyak truk ya. Mundur. BCA tuh.